ngobrol biasa aja, pengen tahu kelanjutnya seperti apa, secara kasus gitu. Kedepannya pengen seperti apa, dalam arti habis kan Billy kan orang awam, orang yang nggak tahu prosesnya lagi seperti apa gitu kedepannya. Tapi kan di hari Senin itu juga kebetulan Kris Hatta di Polda juga kan. Nah itu emang ketemu, niat mau ngelaporin atau mau ketemu atau gimana bang? Oh enggak, memang kita ada keperluan di Polda. Memang tidak ada niat ketemu. Tapi ketemu di dalam enggak? Enggak. Sama bapak polisi maunya seperti apa kedepannya, ya itu yang di tangan sama bapak polisi kita harus terima gitu loh, kedepannya seperti apa gitu. Jadi dia ditetapkan sebagai tersangka itu berarti memang sudah melanggar apa yang sudah dilanggar sama dia, karena kan dia udah pesan jauh-jauh hari sama dia kalau buku dia itu palsu. Jadi jangan seolah-olah lo harus membenarkan diri terus, lo seolah-olah paling benar gitu. Jadi lo harus introspeksi diri, ini fatal lo. Jadi kalau lo terus-terus melakukan ini, akibatnya seperti ini, lo jadi tersangka dan ini bisa kena hukuman yang sangat tinggi lo, 7-8 tahun. Ini bukti apaan? Video katanya mau asal gua ibarat kata mohon maaf berzina pakai video-video nauzubillah min dzalik, enggak mungkin lah. Ini mah orang aneh-aneh aja. Kalau dia melaporkan gua atas dugaan perzinahan, secara dia aja udah tersangka menggunakan buku palsu, gimana dia mau ngelaporin? Dia mau ngelaporin gua dengan bukti-bukti dia nikah sama Hilda. Hei halo, lu tuh udah jadi tersangka. Lu gimana pakai buktinya gitu loh. Gitu aja teman-teman. Enggak mikir gitu loh. Yaudah, gue cuma saranin lu sebelum terlambat lu minta maaf deh, bahaya buat lu gitu sih. Tapi di persidangan nanti bakalan ikut hadir gak bang? Pasti selalu ikut. Iya, menjelaskan titik permasalahan gitu, meluruskan apa yang sebenarnya terjadi. Karena kan banyak banget berita-berita yang di luar sana yang tidak mengenakan di telinga Billy, yang tidak sesuai dengan fakta. Makanya Billy bikin blog Billy Sky TV itu untuk meluruskan permasalahan yang ada gitu. Selain itu ada itu lagi nggak? Apa maksud lain kayak gitu? Nggak ada maksud lain, karena banyak berita yang di luar yang katanya Billy nikah siri, yang katanya Billy punya anak, yang dibilang katanya Billy bangkrut, yang dibilang katanya Billy ngerebut bini orang. Di situ sudah dijelaskan semua dan Billy tampis memang tidak terbukti apa yang sebenarnya terjadi gitu loh. Karena Billy memang tidak pernah menikah, Billy memang tidak pernah punya anak,